Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa inna asdaqal hadith kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Ahad Majlis Ta'lim Pimpinan Pusat, Majlis Ta'lim di Masjid Pimpinan Pusat, bukan Majlis Ta'lim Pimpinan Pusat. Majlis Ta'lim di Masjid At-Tanwir, Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, itu yang tepatnya. Bukan Majlis Ta'lim Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebetulan diadakan di Masjid Tanwir, Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kemuliaan kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, sepantasnya dan sewajarnya lah kita semua, pertama ialah menyampaikan tahmid dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jauh-jauh Bapak Ibu jamaah hadir ke Masjid At-Tanwir, kebetulan di pusat kota. Nah, kalau di pusat kota ini jauh, saya aja datangnya dari Pemulang. Kan jauh kan? Nah, jauh. Itu yang saya mungkin ibu lebih jauh lagi, ada yang di mana nih kan? Saya kalau macet 2 jam kemari. 2 jam. Nah. Apalagi naik busway, lebih busway lebih lama lagi. Ini syukur-syukur Allah kasih saya kendaraan, jadi bisa memudahkan dan mempercepat mengejar waktu. Pernah saya mau mengisi kemarin itu karena tidak menggunakan kendaraan sendiri, dipikir, ditaksir, oh ini jadwal tepatnya ini, meleset di jalan. Apa meleset? Ya mau, namanya mobil umum ya, transportasi umum, nggak bisa kita prediksi, hanya diperkirakan saja. Akhirnya saya terlambat 1 jam. Kan malu itu. Malu sebagai penceramah terlambat 1 jam. Nah, jadi saya tadi 1 jam lebih cepat daripada jam 8. Nah, itu kenapa? Kalau cepat rasanya lega Bu, Bapak, lega. Tidak ada beban mental, tidak ada beban moral. Ya. Tidak disiplin ustaznya ini.
kan gitu kan. Nah, diri kita jadi malu, ya, malu kepada Allah terutama. Makanya selalu kita bersyukur kalau datang kita lebih cepat, itu Allah tandanya telah memberikan kemudahan. Kemudahan itu nikmat apa tidak? Nikmat. Karena tidak ada beban lagi. Nah itu. Coba kalau ibu-ibu datang terlambat ketika ustaz sedang ceramah kan, malu enggak? Malu. Itu. Malu. Ya syukur saja Mas Salim. Kalau sholat Jumat bagaimana? Enggak dicatat oleh malaikat untuk dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai peserta Jumat. Lebih rugi lagi, ya kan? Lebih rugi ya? Lebih rugi. Ini hanya sekedar malu, tapi jelas malu itu satu sesuatu yang ya kalau sebenarnya jadi dosa itu. Iya, dosa kita. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita sehingga kita istiqomah bila kita mengikuti perjanjian. Ini kan ibu-ibu kan diundang, berarti menjanjikan kepada diri saya datang pada diri saya. Karena dapat undangan, kayak gitu. Nah, yang mengundang juga begitu. Ini namanya membuat janji. Nah, itu maka saya katakan sama pembawa acara Adinda Febri sebagai pelaksana di ya operasional, mulai saja walaupun ada walau masih sedikit. Ini penting jamaah sekalian. Kalau kita tidak membiasakan diri menjadi manusia-manusia disiplin, Allah janjikan tidak akan diberikan keberuntungan. Bayangkan itu. Tak beruntung kita. Coba. Itu masalah nilai. Kita pikir, ya mau syukur-syukur, kan pakai syukur-syukur. Ya Allah syukur-syukur, Allah kasih pahala. Begitu. Sudah tidak disiplin, minta syukur-syukur, dikasih Allah pahala lagi. Coba. Syukur-syukur, dikasih Allah kemudahan. Ya, sudah tidak disiplin. Tidak tepat waktu, minta kemenangan, minta keberuntungan. Coba bagaimana, manusia itu memang begitu, keinginannya tinggi, tapi untuk mencapai apa yang dia inginkan itu, dia tidak disiplin. Nah, kapan Allah kasih menurunkan nikmat, rahmat, karunia yang lebih besar? Enggak dapat, ditunda Allah. Sampai manusia itu betul-betul sadar. Kan gitu. Kita ini datang kan untuk menimbulkan kesadaran kita. Kalau perkara ilmu, ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada ilmunya. Ini kan yang kita membangun semua suasana jamaah yang solid. Nah, ini jamaah solid. Kenapa saya katakan kita harus membangun jamaah yang sulit di Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah yang hanya pengajiannya sekali sepekan yang dilaksanakan oleh At-Tanwir atau Masjid Tabligh ini? Masjid Tabligh. Ya, nah. Ini Masjid Tabligh. Kalau pimpinan-pimpinannya enggak ikut ya. Nah, ya kan? Jadi pimpinannya melaksanakan mengadakan untuk umat, untuk jamaah gitu. Karena para pimpinan-pimpinannya, para kiai, para ustaz, para ulama, ustazah, ya kesana kemari. Ya, pimpinan Masjid Tabligh itu ada di Jogja, ada di Jakarta. Nah, di Jakarta walaupun ada banyak, ya begitulah. Merasa jadi pemimpin kan, yang penting kan melaksanakan program yang akan menghadirkan jamaah gitu ya. Saya sebagian salah satu mewakili pimpinan yang tidak hadir ya. Nah, mohon maaf atas nama segala pimpinan yang tadi memang ya, artinya udah idealnya gitu. Idealnya pemimpin tuh hanya memfasilitasi kan gitu. Nah, memfasilitasi apa?
memfasilitasi pengajian untuk yang dihadiri oleh umat. Nah, jadi jangan, artinya ibu-ibu, bapak-bapak jangan merasa nggak enak, ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita yang pertama silaturahmi, itu yang penting. Bukan mengadu ilmu kan? Bukan kan? Menambah ilmu, tapi terutama silaturahim boleh. Tapi lebih cenderung kita dalam bahasa keseharian silaturahmi kan gitu. Nah, artinya ada apa? Inti silaturahmi, bapak ibu yang jauh, ada yang dari seperti saya, dari pamulang, penceramah atau fasilitator, ya kan, mengenal bapak ibu, ya. Walaupun nama tidak terang, tapi wajah kalau bertemu, wah ini rupanya jamaah kan gitu. Nah, tentu akan lebih baik kalau kalau namanya diketahui. Nah, ini Ustaz Febri Utsal, salah pula dia. Ya. Nanti ada di, kita anjurkan daftar hadir. Nah, ini. Nah, nomor sama nomor HP. Nah, sekarang gitu. Nah. Itu gunanya apa? Salah satu membangun kekuatan silaturahim tadi. Bagaimana kita sudah selesai berkumpul di pengajian, tahu-tahu berpisah. Ih, enggak tahu nama ibu itu. Tak tahu nomor HP ibu itu, bapak itu. Saya mau komunikasi. Nah, jadi rugi. Kurang. Artinya apa? Kerugian tidak dapat informasi yang lengkap. Kan gitu? Nah, gitu. Saya juga begitu. Suatu ketika mungkin mana tahu saya tinggal di Pamulang atau di Pamulang lewat sikit lagi lah. Hampir ke Parung. Itu perumahan Garden. Nah, gitu. Nah, Garden atau di belakang gedung mall Depak. Nah, mana tahu ada ibu-ibu yang jalur Bogor lewat alternatif. Saya di Depak, Pak. Ah, Depak ya. Di mall Depak ya. Di Bapak Penas, jalan keluar. Woi, dekat itu, dekat kan. Nah, saya kata orang jalan Mandor Tajir. Oh, Tajir semua di sana. Kan dekat itu ya. Nah, itu kan. Nah, coba. Bisa. Artinya begini. Komunitas kita yang satu sama lain, ketika saya tak jauh dari rumah ibu, kan mudah kita membangun komunitas yang kalau di Muhammadiyah ranting. Ya. Nah, kebetulan ada ranting kita di sana yang kebetulan. Oh, enggak apa-apa. Itu no problem. Walaupun ibu aktifnya di ke Tanah Abang, ya kan? Itu kan jauh kan? Boleh, enggak apa-apa. Namanya membangun silaturahim itu harus jangan sedikit, harus memperluas. Kan gitu? Memperluas. Gitu maksud saya. Nah, walaupun ibu aktifnya di Tanah Abang enggak apa-apa, berarti ibu punya link, bisa link bertemu dengan saya. Kan gitu? Ibu nanti saya perkenalkan juga dengan istri atau teman-teman warga Aisyah, warga Muhammadiyah di sana, kan gitu? Nah, itu belum pernah. Nah, itu. Itu keuntungannya kita membangun database yang informasinya lengkap. Nah, maaf kata Malang tak sampai apa istilahnya? Malang tak didai. Ya, Malang apa? Ya, pepatah Minang itu biasanya. Siapa yang tahu, Pak? Malang tak lampe diraih. Mujur tak dapat. Ditolak, itu maksudnya. Mana tahu, maaf kata Allah, mana kita ini hidup sehat, kadang-kadang sakit, ya kan? Kan gitu. Padahal ibu dekat dengan saya. Sakit ibu, enggak kena tahu saya. Yang tahu saya, oh ibu itu Tanah Abang, ya jauh banget.
padahal di samping rumah saya. Nah, itu contoh. Kan gitu. Sebagai warga Muhammadiyah, warga jamaah pengajian masjid At-Tanwir tentu akan lebih merasa bertanggung jawab. Wah, ini jamaah saya. Kata ibu, ini ustaz kami. Kan gitu. Nah, ini penting ya, ini penting. Ini dasar ya, dasar pengetahuan itu bisa berkesinambungan. Tapi dasar-dasar ini kan gak perlu diulang-ulang nih. Tapi kalau Al-Quran, isi agama itu memang diulang-ulang. Gak ada yang baru soalnya. Al-Quran ayat-ayatnya gak ada yang baru. Ada yang baru gak? Gak ada. Jadi dari mulai lahir kita, surah Al-Baqarah sekian ayat. Kan gitu kan? Sampai mati kita, Al-Quran juga sekian ayat. Kan gitu? Gak ada yang baru. Sholatnya juga begitu. Sholat subuh 2 rakaat ada baru, ada 3. Enggak. Jadi diulang-ulang itu. Nah, itu diulang-ulang. Nah, kalau kita tidak kekal, tidak baru, malah lapnya makin lama hilang. Gitu kan? Maka ganti yang baru. Kan gitu. Nah, lebih jauh daripada itu, membangun keluarga ini, keluarga jamaah ini ya, ada suami ibu umpamanya ya, ada anak ibu tinggal di sekitar juga kan gitu. Nah, ada cucu ibu sampai cucu, siapa seorang nenek atau seorang kakek yang enggak sayang kepada cucunya, malah lebih sayang daripada anak. Benar. Bapak-bapak ini kalau ada cucunya yang satu rumah, laki-laki agak ganteng, ya kan? Sudah usia-usia SMP, pasti di bawahnya ini. Ibu juga begitu. Nah, lebih sayang daripada ke anak lagi. Anak dimarahi, tapi kalau cucu gak pernah dimarahi. Benar gak? Saya cucu saya 18. Nah, itu. Jadi sayang saya. Sayang. Anak saya 7 malah jauh-jauh ya kan, cucu sering datang ke itu. Nah, ini penting. Karena Islam membangun familiar. Ya. Membangun kekeluargaan. Ya. Kekeluargaan dalam rumah tangga, kekeluargaan dalam masyarakat, kekeluargaan dalam satu lingkungan, keluarga dalam satu RW, itu makanya ada rukun tetangga, RT. Ada rukun warga. Indonesia punya istilah ya. Indonesia punya istilah. Rukun tetangga, rukun warga. Nah, itu. Coba kalau kita sudah menyebut rukun tetangga tapi di sekitar kita tetangga kita tak rukun. Gimana itu? Kita sebuah buat label rukun tetangga, tapi penduduknya mahnya atau anggotanya tak rukun. ini kuat. Apa arti makna rukun rupanya? Kan gitu. Nah, ini penting. Sebagai umat Islam, umat Muhammadiyah, pengikut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada, itu. Jadi walaupun ibu aktif di Tanah Abang, dekat rumah aktif juga. Paling tidak sekali sebulan, ya kan, sekali seminggu. Kalaupun tidak dalam acara formal, acara non formal. Ada non formal kan? Non formal itu kalau dekat betul satu masjid kita. Kalau ada dekat, maaf kata ya. Nah, jumpa di masjid. Nah itu. Ya kita perlu semangat membangun kekeluargaan itu. Yang kedua, ini mendorong. Ya mungkin ini ada di TV-mu nih, ini ada TV-mu nih yang menayangkan. Nah, kalau boleh TV-mu nih menayangkan kepada, ya pasti ditayangkan semua. Pasti mana yang membuka pasti mendengar, melihat.
Dan ini seluruh Indonesia, malah seluruh dunia ini. Kebetulan Muhammadiyah punya jamaah seluruh dunia. Ada apa namanya, pimpinan cabang Muhammadiyah PCF ya. Pimpinan cabang PCIM. Pimpinan cabang Muhammadiyah istimewa, istimewa bukan internasional, istimewa. Keistimewanya ada di berbagai negara. Nah, itu keistimewanya. Belum disebut dengan internasional, tapi istimewa. Nah, dan dia dengar tuh, dia lihat, wah ini Ustadz Khaidul Sulaiman sekarang ceramah pengajian Ahad di Masjid At-Tanwir. Nah, yang membuka itu pasti. Nah, tuh. Artinya apa? Informasi yang sangat luas. Sekarang ini begitu mudah, ya. Yang ketiga, kita menintrospeksi diri. Kok saya saja ini, anak saja, cemana? Kok gak bisa ikut apa tidak kan gitu? Maaf kata, maaf bu ya, ibu-ibu nih suasananya saya lihat ini usia yang 60 ke atas. 60 ke atas. 60 ke atas, saya 69. Coba lah. Ya kan? Itu yang membaca Quran tadi anak saya, anak kandung saya. Ya, namanya Muhammad Thoriq As-Sulaiman. Itu yang ketujuh tuh, Bu. Yang ketujuh. Ya. Jadi ini introspeksi kita sebagai orang tua, ya kan? Apa tanggung jawab kita? Apakah ngasih makan aja kepada istri atau suami memasakkan? Kalau suami kan enggak kita kasih makan, kita masakkan, makanlah, bang, bos, mas, pak, kan gitu. Nah, kalau suami, nah ini uang belanja ya. Kemudian apakah kita hanya sekedar komunikasi kita dengan keluarga kepada anak kita? Kasih jajan, kasih belajar sekolah di mana, ya kan? Nah itu kita biarkan. Kita lupakan tanggung jawab kita yang lebih besar. Karena ilmu zahir itu mudah, bisa dipindah-pindah. Kalau ilmu batin, ini Al-Quran ilmu gaib, ilmu batin. Kebatinan kita yang ditembaknya ini, suasana kebatinan kita, ya, dengan kita membaca Al-Quran, tentram gak jiwa kita baca Quran? Apa tidak? Tentram kan? Itu batin. Tak perlu banyak uang, tapi membaca Quran, waduh, merdunya suara saya, bisa merdu suara saya, kita bisa juga menyenangkan kebatinan kita ya. Makanya perlu membaca Quran itu ratilil Quran tartila. Ini semua masih mukadimah bu ya, jadi untuk menyemangati. Ini penting. Anak kita yang sudah dewasa, kalau bisa kita bawa jauh-jauh, kita jangan sendiri. Bapaknya ibu yang sudah 60-an, ya kan? Mau buat anak yang mungkin yang bisa mendampingi kita. Ya, enggak ada anak-anak. Ya, anak-anak sudah dewasa di mana-mana, cucu kita. Ya, kok. Ya bukan mustahil ya. Memang bukan mustahil seusia 60-70 bisa ditinggal sendiri oleh anak dan cucu. Ya kan? Kita anak-anak kita di luar negeri semua kerjanya kan, uangnya banyak. Cucu juga tidak bersara sama kita, hanya tinggal di rumah kita sendiri. Ada sedihnya, ada sedapnya kan gitu. Banyak sedapnya atau sedihnya itu? Banyak sedihnya. Walaupun uangnya banyak ya, Pak. Kalau Bapak sendiri jadi kakek tinggal di rumah, istri pun sudah duluan, bapaknya kan? Anak banyak, keren-keren. Ada dokter, profesor, ya kan? Pengusaha.
tapi enggak bersama Bapak. Bapak punya rumah di satu tempat, di Seruam umpamanya tempat saya, atau di Pamulang ya kan, ada rumah sendiri saja, bangun sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Sedih apa sedap, Pak? Sedih. Coba bayangkan, kita hidup tidak mau selalu sedih, kan gitu. Siapa yang mau hidup selalu sedih dalam hidupnya, dalam kehidupannya? Tunjuk tangan dulu. Enggak ada. Enggak ada, semuanya ingin sedap. Bukan sedih. Ingin bahagia. Ingin senang. Ingin nyaman, damai. Ah, damai tadi juga. Bahasa Al-Qur'annya rahmah. Rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi kandungan rahmatnya tuh menjadi tujuan kita. Bapak Ibu, yang keempat ya, dengan pengajian rutin, ibu-ibu step by step ya kan, pelan-pelan bertambah ilmu. Selain bertambah persaudaraan, bertambah teman, bertambah saudara, bertambah ilmu. Ilmu Allah ini yang Al-Qur'an sangat luas, sangat banyak. Tidak ada manusia pun yang bisa mengetahui keseluruhannya. Enggak. Kita semua maupun ulama besar apapun qalil, sangat sedikit ilmu kita tentang. Makanya diperlukan selalu membuka diri, membuka hati untuk belajar. Belajar dalam konteks Islam, kan gitu. Dalam konsep Al-Qur'an ya, untuk menambah kemuliaan kita di sisi Allah. Manusia enggak perlu, kan banyak manusia juga menganggap kita alim, kita rajin sholat, kita jadi orang baik, buat sedekah, belum tentu juga disebut kita ditinggalkan derajatnya kita di tingkat duniawi, kan gitu. Banyak orang bodoh-bodoh dari segi iman dan ilmu karena dia dari sudut pandang duniawi diangkat derajatnya, ya kan, macam-macam derajatnya, derajat manusiawi. Ya, kalau kita penduduk rakyat biasa dianggaplah kita orang biasa, kok gitu. Kalau menjadi ketua RT aja sedikit kita, oh derajat kita sudah tinggi, ya kan. Siapa ketua jadi ketua RT, pasti itu derajatnya merasa ditinggikan dan ditinggikan, betul. Apalagi ketua RW, gitu, tinggi derajatnya. Wah, ketua RW saya, kan gitu. Nah, di atas ketua RW apa? Kelurahan, lurah, kepala desa, lebih tinggi lagi. Di atas kepala desa, kepala lurah, ada camat. Wah, lebih tinggi lagi. Ada bulatnya lagi di sini. Kalau lurah belum bisa tentu ada jengkolnya. Jengkolnya mungkin kecil, kalau lurah jengkol camatnya tinggi. Gitu. Nah, itu. Di atas kecamatan atau camat ada bupati, ada wali kota. Lebih hebat lagi apanya? Lebih keren lagi jengkolnya, kan gitu. Jengkolnya. Artinya apa? Derajat mereka makin tinggi. Wah, apalagi gubernur, apalagi presiden, menteri, ya kan? Wakil presiden aja walaupun kurang ilmunya bisa jadi presiden. Bukan karena banyak orang mengatakan kurang berilmu, kan gitu? Bukan saya mengatakan. Itu bisa derajatnya ditinggikan. Bisa. Tapi Allah sudah memberi derajat yang tinggi? Belum tentu. Nah, bukan kita katakan tidak, belum tentu.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah itu. Nah itu. Bu, surah apa itu, Bu? Surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Iya kan? Ini potongan penggalan ayat ya. Penggalan ayat. Allah yang mengatakan seperti itu, bukan saya. Ayat itu sampai mati kita pun tetap seperti itu ayat bunyinya. Banyak harta. Ya, di kampung di keluarga kita datuk umpamanya kan, dikasih derajat datuk. Ya. Tapi ketika kita tidak ada datuk, digelar datuk secara apa namanya, secara struktur dia sudah datuk struktur, padahal datuk tuh mestinya bisa melindungi keluarga dari kesusahan, ya kan. Ada datuk yang tidak memiliki iman atau kurang imannya, kurang mendekati Allah, bukan jadi aman keluarganya, makin susah. Ya kalau istilah orang Minang, Bu, ya kalau mama, ya kan mama, panggil mama itu kan, mama itu paman. Tapi paman tuh dari laki-laki sebenarnya. Paman tuh ya, kalau mama tuh dari perempuan, maksudnya kakak abang dari perempuan emak kita. Nah, kalau atau adik dari emak kita itu namanya mama. Ya, mama uniang, mama ete, ma uncu, ya kan? Nah, paman. Ya mama, mama di kampung itu sudah diberikan kewenangan yang luar biasa itu. Menjaga semua harta warisan kampung, halaman, kan gitu kan? Karambi yang banyak sekian hektar, sawah yang luas sekian banyak, kan gitu kan? Jadi mama itu melenggang-lenggok saja kerja itu. Iya Bu, kalau mama yang santiang tuh, ya melenggang-lenggoknya di kampung. Ya enggak apa ya, karena ibu-ibu ada yang Minang, bahasa Minang ini mudah dicerna oleh yang tak Minang pun bisa mencerna. Ya, walaupun sedikit ada kelakarnya kan gitu kan. Ya. Nah itu kan mama itu kan derajat. Dia akan dimuliakan sebagai mama kalau dia mampu melindungi anak kemenakan. Ya, dia bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya. Kalau yang gadis yang belum menikah, dia wajib menyediakan harta banyak dari harta warisan itu untuk membiayai pernikahan atau penjemputan calon suaminya. Nah, gitu. Nah, gitu. Itu orang Minang. Itu apanya auranya anu lah. Prinsip yang dibuat lah ya. Walaupun kenyataannya enggak ada ya, ada juga yang tak ada kan gitu. Karena mama besar di luar di rantau orang. Enggak kenal lagi kampung halaman kemenakan, enggak kenal lagi dia. Jadi dia enggak kenal. Tapi kalau orang Minang yang selalu pulang kampung, itu namanya tuh nah, senang jumpa dengan anak kemenakan, kan gitu kan, sebagai orang yang memiliki derajat. Nah, dia sangat di apa namanya, di gaung-gaungkan. Oh, mama kita lah tiba pulang dari rantau mambo piti nan banyak gitu kan. Ya kenapa? Merantau itu istilahnya mencari piti di kampung, di luar negari atau di rantau. Pulang ke kampung membawa harato. Ah, itu. Sanang anak kemenakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau pulang kampung jangan melenggang-lenggok aja ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang penting. Itu rahmat. Islam mengajarkan kita menjadi umat yang rahmah. Nah, karena Al-Qur'an sendiri ajarannya penuh dengan kerahmatan. Ya,
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Satu penggal ayat di antara ayat-ayat yang begitu banyak menjelaskan Nabi sebagai pelaku, sebagai rasul, ya. Wa ma arsalnaka, kata Allah, kami, aku, tidak engkau diutus, ya Muhammad, ke muka bumi ini kecuali untuk menebar rahmat, kasih sayang. Itu kasih sayang dirindukan oleh semua manusia. Bukan saja manusia, Bu. Binatang pun merindukan kasih sayang dari manusia. Karena dari binatang itu tidak ditemukannya kasih sayang. Kecuali hanya sementara. Bapaknya ayam. Ya kan? Sudah. Oh. Ya kan? Kan dilindunginya sebentar. Kan kalau sudah besar kan enggak dilindungi lagi. Nah, itu sementara namanya. Jadi setiap makhluk ada ditanamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang. Tapi selain manusia itu sementara, sedikit sekali, sedikit qalil lah. Tapi manusia lebih banyak. Nah, itu. Kenapa? Karena manusia punya akal. Nah, kan? Memikir ya, tengoknya punya mata yang terang, menusuk ke hati. Ditengoknya anak kemenakannya susah, baju tak selesai jahitnya, kan gitu. Kancingnya enggak, bukan kancing apa ya? Ini bahasa ini kadang-kadang ini kalau enggak dipahami bisa salah paham. Bu, kalau bahasa Indonesia kencing buang air kecil. Kalau bahasa kancing bahasa Indonesia kancing ya, kancing baju. Kancing lain lagi. Enggak tahu itu. Kancing wang. Nah, ini bahaya, ini enggak boleh, itu bahasa yang tidak elok, ungkapan yang tidak elok. Ya, tidak boleh. Artinya tidak baik. Makanya dipahami. Siapa yang bilang itu? Orang mana ini kan gitu ada. Tapi kalau sesama kami orang Minang, kancing wang. Oh, marah dia itu. Apa kau bilang? Nah, gitu. Apa wang bilang? Dan si Pak wang apa kau? Si Pak tuh ditendang, Bu. Tendang. Kalau kita kan ditumbuk kok, gitu. Bunuh kok. Nah, jadi makanya perlu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, kalau kita ikuti Al-Qur'an, sebagai umat Islam tentu wajib mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an pedoman kita. Pedoman itu apa? Untuk hidup. Kalau udah mati, apakah kita sudah mati nanti kita dipedomani lagi Al-Qur'an? Enggak. Nah, ini udah akhir kita kan. Kalau udah mati kita ya kita sudah selesai. Amal kita mau banyak satu gelas, maka akan inilah yang akan menolong kita. Nah, ya bergantung pada ikhlas atau tidak ikhlasnya kita amal kita sebanyak ini. Wa ma umiru illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal, apa coba surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu. Jadi beragama itu, melaksanakan agama itu, melaksanakan ad-din itu harus ikhlas kalau mau dijadikan ibadah. Kalau yang enggak ikhlas enggak jadi ibadah, Bu. Pak, enggak jadi ibadah. Itu konsep Al-Qur'an. Jadi Ibu minum dengan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ibadah. Ibadah apa tidak? Ibadah. Karena ikhlas. Lillahi taala, karena Allah. Ibu melangkahkan kaki dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa, saya ke masjid At-Tanwir ya, untuk gerakan ya, katakanlah ceramah agama, untuk membangun ya, menyenangkan, membahagiakan hatiku, nambah ilmu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah akan melindungi kita dan jadi ibadah. Kalau kita dalam ibadah, maaf kata, ada kecelakaan di jalan, Anda semua dakhalal janna. Jangan khawatir. Ya, Allah ampuni dosa itu. Syahid. Kalau sudah katakan syahid apalagi kan? Dakhalal janna. Enggak dihitung itu Allah lagi. Kenapa dia keluar dari rumah dengan bismillah, dengan maksud untuk mendengarkan ceramah agama, dengan maksud untuk membina mental dan akhlaknya, kan gitu, untuk memperkuat istiqomahnya, kan gitu, untuk membangun persaudaraannya. Allah, ada kecelakaan umpamanya, ya kan? Sakitkah kita di jalan, atau ya Allah, Allah panggil kita masuk surga. Allah ampuni segala dosa kita. Ya. Makanya setiap kali kita mau berangkat dari rumah, baca bismillah dan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, itu surat Al-Imran 159 tadi ya, yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Babila kamu ya fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah. Ya, disebabkan fabima, disebabkan rahmat Allah. Allah turunkan kasih sayang dalam jiwa kita. Coba semua manusia ditanamkan Allah. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ditanamkan Allah rasa kasih sayang. Paling tidak rasa cinta pada istri, rasa sayang kepada anak, rasa sayang kepada harta. Walaupun kepada orang lain berkurang. Banyak ya, ada. Cinta istri, cinta harta, cinta anak. Kepada orang tetangga enggak sayang. Nah inilah ya. Ya. Kerugiannya kalau tidak sayang kepada tetangga, ya tetangga tidak akan mau tolong memberikan sifat membangun apa namanya menolong, enggan menolong. Tapi kalau dengan ayah mencintai istri, mencintai anak terus menerus ya kan, insya Allah ditolong lah. Tapi kecuali menganiaya istri, menganiaya anak, wah jangankan di mau menolong, mau membunuh pun ya kita mau. Nah, sekarang kan zaman sekarang. Tambah banyak ibu-ibu bisa membunuh suaminya. Suaminya dibunuhnya. Bukan suami membunuh istri, tapi istri membunuh suami. Bayangkan itu. Na'uzu billahi min zalik. Jadi mari kita diamati rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan kepada kita. Ya, dalam kehidupan jaga itu. Jaga kasih sayang rahmat rahim, Rahman Rahim Allah kepada kita. Ya. Makanya setiap apa namanya setiap event, setiap kita bertemu, setiap kita melakukan action, doakan orang lain. Insyaallah doakan. Islam mengajarkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta kasih sayangnya Allah turunkan rahmat. Rahmat dalam bentuk perlindungan, selamatan, kedamaian, ketentraman. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, betapa kita kalau kita perhatikan dalam kehidupan berbangsa bernegara sekarang ini, agak sudah mulai susah kita mendapatkan dari pihak lain kasih sayang. Kasih sayang. Jangankan kepada manusia, apalah. Menjadi dari pemimpin aja pun kita susah jadi mendapatkan kasih sayang. Yang ada kita hanya ditipu. Enggak? Pinjol. Pinjol apa lagi nama istilahnya itu? Ojol. Ojol itu. Nah. Pinjaman ojol. Pinjol. Ya kan? Malah itu
negara meng apa namanya meng mengkali apa namanya membesar meluaskan. Ayo menebarkan ini. Apa pinjamlah pinjam. Pada pinjol itu sudah merusakkan bangsa, negara dan umat. Nah itu. Jadi kepada siapa lagi kita mau minta tolong kan gitu kan? Nah, tolonglah kepada Allah saja kayak gitu. Makanya dalam beribadah jangan kedepankan zohiri, jangan kedepankan mal, jangan harta ya maksudnya. Ya Allah, banyakkan harta saya ya Allah. Enggak usah. Allah, kalau kamu insya Allah beribadah dengan baik kepada Allah, Allah tanpa diminta harta diturunkan Allah. Tapi kalau kita minta harta ya Allah, kamu enggak beribadah, enggak turun-turun. Kalaupun turun, kamu akan bukan rahmat yang turun, tapi laknat yang turun. Betapa banyak orang yang pangkatnya tinggi karena pangkat tinggi dibayar, karena dibayar ratusan juta. Naik bintang 1 ratusan juta, naik bintang 2 ratusan juta. Banyak sekarang. Apalagi pejabat-pejabat sipil, ya kan? Menjadi PNS, ya kan? Menjadi pangkat di kepala sekolah, bayar. Walaupun katanya enggak perlu dibayar, tapi mesti disogok dulu baru naik. Kepala dinas. Kenapa? Di kepala dinas tuh apa namanya? Sawah ladang akan luas, lebih luas lagi. Contoh ini contoh. Itu kenyataan, bacalah. Dari informasi-informasi yang lewat HP kita itu selalu banyak di ya. Jadi hidup ini Bapak Ibu jangan peturunkan dunianya, tapi ukhrawinya lebih dahulu, lebih luas daripada dunianya. Walaupun Allah mengajarkan kepada kami, mintalah soal dunia kamu minta sebanyak-banyaknya, akhirat kamu jangan lupa gitu. Tapi itu kan tawaran Allah. Tapi kata Allah, wabil akhirati apa? Dalam surat Duha ya. Jangan khairul akanya aja sebelum seburuk khairul akanya apa? Al akhirat itu ya apa? Coba surat Duha saya kalau di akhir itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama, lebih mulia daripada kamu cari duniamu. Artinya harta gitu ya. Ula itu yang di depan kita. Ula itu yang terdekat gitu ya. Akhirat kan di jauh enggak gitu. Nah, itu maksudnya lebih itu dicari. Makanya dengan beribadah sungguh-sungguh, ikhlaskan, Allah turunkan semua yang diperlukan kamu. Yang kamu perlukan, yang kita yang enggak kita perlukan ya ditunda Allah atau tidak diberi Allah. Jadi Allah berikan apa yang diperlukan manusia. Ikhlas. Nah, itu Bapak Ibu ya. Hanya dalam surat beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjemput rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya, utamakan iman dengan mengikuti ta'bud, ibadah kepada Allah, ya. Kalau iman itu jangan tusyrik, jangan mempersyirikkan Allah, tapi istiqamah dalam tauhid. Yang kedua ialah senantiasa mengabdi kepada Allah, beribadah maksudnya, ya. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Nah, walaupun kelihatannya sepanjang waktu kita disuruh beribadah, tapi Allah kan juga menyediakan kita untuk mencari kehidupan dunia. Sambil mencari kehidupan dunia bisa beribadah.
Tadi saya katakan kita buka toko kita dengan bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berbeda ibarat itu. Kita buka toko ini, ya kan? Nah, itu kita buka, kita berdoa, ya Allah, Allahumma zurnya, ya Allah, berikan kami rezeki, ya Allah. Kan gitu kan? Itu ibadah itu. Nah, ya. Sambil berbisnis, sambil berdagang, sambil buka toko. Ya kan? Mau toko online atau toko offline. Bahasanya sekarang masih begitu, ada online, ada offline. Kan gitu, enggak apa-apa. Itu dunia ya. Teknologi. Jadi teknologi itu jangan kita larut sehingga kita tidak menjadikan jadi memperbanyak ibadah kita. Ya, kita perbanyak ibadah kita. Jangan kita makin surut. Artinya makin surut itu makin mundur beribadah, jangan. Asik karena menggunakan HP, ya kan? Gadget saja kan mendengarkan apa? Salat waktu zuhur kan? Udah lupa. Azan enggak dengar lagi. Kayak gitu. Subuh apalagi terlambat. Asar tinggal, ya kan? Maghrib tinggal, Isya tinggal. Nah, itu. Ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kajian yang bertemakan Islam rahmatan lil alamin, ya kan? Dan diaplikasikan dalam hidup kita, diaplikasikan dalam hidup kita, akidah kita bangun, tidak hanya kita saja, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Insyaallah kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.